Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan ke-76 tingkat Kota Depok tahun 2021 ya dimulai. Laksanakan. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan Met of Sunder. Pemerintah TNI akan berjuang terus. Pada hari ini tanggal 10 November 2021 kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Kita akan memasuki bonus demografi, yaitu periode di mana angka dependensi rasio mencapai angka minimal. Dalam periode ini akan terdapat lebih banyak tenaga kerja produktif yang bermanfaat untuk memenangkan perang melawan kemiskinan dan kemudahan. Marilah kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hening cipta secara serentak selama 60 detik pada hari ini tanggal 10 November 2021 pukul 8.15 waktu setempat dimanapun kita berada. Seraya berdoa, semoga segala amal ibadah yang telah dilakukan para pahlawan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Inspirasi anak bangsa seluruhnya, khususnya generasi muda sebagai penerus perjuangan mereka. Jadi pesan-pesan lisan mereka, kerja-kerja perjuangan mereka yang sudah dibuktikan melawan penjajah sehingga kita dalam kondisi merdeka seperti itu. Khususnya heroik mereka ketika pada 10 November di Surabaya.